Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Azor Tutorial. Dalam kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengatasi saat unduh aplikasi di Play Store ada tulisan seperti ini: "Your device is not compatible with this version," atau bahasa Indonesianya, aplikasi ini tidak compatible untuk versi ini. Jadi seperti itu. Ini sering terjadi kepada pengguna Android yang ingin mendownload suatu aplikasi namun tidak bisa download karena tidak compatible di handphone ini. Ada dua cara untuk mengatasinya secara singkat, yaitu sebelum kita masuk ke caranya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika sudah, maka kita akan masuk ke caranya. Cara yang pertama yaitu adalah teman-teman masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman masuk ke pengelola aplikasi ataupun manajer aplikasi. Ini dia, kelola aplikasi. Kemudian setelah itu carikan di sini yang namanya Play Store. Ini dia, Google Play Store. Teman-teman silahkan pertama sekali hapus data. Setelah itu teman-teman coba kembali unduh aplikasinya, dan jika tetap masih ada tulisan seperti ini, "Your device is not compatible with this version," kemudian teman-teman masuk lagi ke pengaturan. Setelah itu masuk lagi yang namanya dalam sistem aplikasi atau ini dia, kelola aplikasi. Masuk lagi di sini menu Play Store, kemudian hapus ataupun uninstall pembaruan. Dengan cara ini biasanya sudah akan berhasil untuk mendownload aplikasi yang kita inginkan yang tidak sesuai dengan compatible di Android kita. Kemudian, dan jika sudah cara kedua tetap juga bermasalah, teman-teman tetap juga masuk ke pengaturan. Setelah itu masuk ke tetap juga kelola aplikasi. Di sini install Play Store. Ini ya, Google Play Service for Instant Application. Klik di sini, sama seperti yang tadi juga, hapus semua data, dan jika tidak bermasalah juga, maka uninstall aplikasi. Baiklah teman-teman, cukup sekianlah tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang memiliki masalah seperti ini. "Your device isn't compatible with this version." Semoga bermanfaat dan berguna. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.